biasanya ini anu tak suasana itu saya bosan. Ikut nyantri sebentar tadi sama Gus Bahak, diceritakan cara-cara yang selalu menyejukkan, selalu enak. Tapi wadah aja ceritanya beliau, yang intinya satu, semua itu bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Pagi beliau naik sepeda, kalau saya jalan kaki. Ada pesan yang sekalian saya enggak. Kalau kita ngobrol ya, gitu-gitu.
Bangsa apa ya? Olah keseharian lah, keseharian. Pak Ganjar, ya? Kunjungan hari ini lah, rangka apa Pak? Ya ya lah, lebih halal yang sawalan. Sawalan ya sungkem sama Gus Mus. Bahas sambel terong. Jadi, saya kalau tempat Damus itu obrolannya obrolan yang lucu-lucu, yang menarik gitu ya. Bukan yang berat-berat gitu. Gitu, obrolan enteng-enteng. Terus yang ditanyakan ini tuh, gue ndi kok ora melu mau. Dawe ngicipi sambel terong tadi. Oh, ini saling. Ini juga. Ya. Sepatu ku mondi. Ini Pak. Ya sepatu ini di sepatu beliau. Satu, dua, tiga. Weh, cukup. Saya itu kalau ketemu Gus Baha itu satu pasti belajar sesuatu yang baru. Hari ini saya silaturahmi halal biala ke Gus Mus, ke Gus Baha gitu ya. Mumpung satu apa namanya jalur. Sebenarnya mau ke Sarang juga tapi keluarga di Sarang lagi pada tindak semuanya. Nanti kita akan coba cari waktu. Tapi selalu saja saya itu tadi pengennya mau sebentar. Takut ganggu aja. Tapi ada aja ceritanya beliau yang intinya satu. Semua itu bisa mudah kenapa harus dipersulit? Itu yang disampaikan. Nah, kalau beliau ngaji dan sebagainya itu selalu solutif. Kisong ini kenapa ngono? Lalu coba dibalik cara berpikirmu dan satu persatu contoh itu diberikan sangat inspiratif. Jadi ya ikut nyantri sebentar tadi sama Gus Baha diceritakan cara-cara yang selalu menyejukkan, selalu enak, ketawa. Mungkin tadi denger ya teman-teman, wah ketawanya sampai lepas gitu itu untuk menunjukkan, oh sama sebenarnya beberapa persoalan di masyarakat itu bisa diselesaikan. Dan ternyata kan cukup banyak orang yang datang ke Gus Baha dan ternyata dari cerita ringan-ringan beliau itu gimana ya menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat? Satu, butuh tokoh di masyarakat itu. Negara atau pemerintah itu mengintervensi langsung, polisi atau pemerintah, kades, camat, rasio-rasionya nggak akan cukup. Maka siapa? Tokoh-tokoh informal, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama penting. Sehingga mereka bisa memberikan solusi dengan sistem yang berada di situ. Sehingga ternyata banyak eksnapiter dulu ke sini. Ya, dari Kadenjo semama diajak ke sini dan diajak dialog. Kenapa kamu jadi jihadis? Ini ingin masuk surga. Apakah caranya itu? Bukankah menghormati orang tua, menghormati orang lain, membahagiakan orang tua, menolong orang itu juga cara masuk surga? Kenapa pilihannya itu? Sesuatu yang gampang yang kemudian orang bisa klik dan mendapatkan itu dengan baik. Maka sistem sosialnya akan terbaca dengan baik, akan diikuti dengan baik, dan menjadi value bersama. Kalau maki-maki orang-orang gak suka sistemnya. Terjadi karena selalu diingatkan oleh para ulama, oleh tokoh agama atau masyarakat mereka sebaiknya begini, tidak begitu. Nah itu kalau tumbuh berkembang maka seandainya terjadi sesuatu akan kami diselesaikan. Majinya banyak sama Gus Baha selalu menarik. Maka tadi saya ceritakan Gus jenengan nggak tahu toh yang dulu nggak pernah ngaji cuek-cuek itu kalau mau tidur mendengarkan rekaman jenengan. Dan itu ternyata sangat menginspirasi mereka untuk kemudian bisa ikut ngaji, bertindak baik,
tanpa harus ketemu dengan jenengan di dunia digital yang ternyata Gus Bahak tidak pernah tahu ada di YouTube dan di mana-mana. Luar biasa. Sekarang matur nuwun. Apa nuwun ya? Terima kasih. Oke, sehat-sehat ya. Assalamualaikum.